Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Rames ORG. Oke, kali ini kita akan mereview holder botol sepeda dengan model ini ya, klem ya. Ini model klem, jadi modelnya itu diklem ke bisa di bagian ini di handlebar atau di bagian komstir. Jadi ini modelnya quick release teman-teman, bukan yang di bahasanya ya. Modelnya dia yang quick release gitu intinya. Jadi modelnya dicepit di klemnya gitu, bukan yang di obeng ya. Biasanya kan kalau kita lihat, nah seperti ini. Jadi dia modelnya ngejepit, kemudian ada press-nya di sini. Jadi seakan-akan dia nempel. Jadi sebenarnya ini kalau kita longgarkan, dia akan mudah untuk dilepas. Nah ini kebetulan di eksperimen yang saya pasang, mungkin bagian ini bautnya pada saat dipress, dia melukai spacer ya. Jadi teman-teman mungkin kalau sayang sama spacernya, mungkin jangan ditiru atau beli model yang lainnya yang lebih safety, atau bisa dilapisin lagi ya, dengan misalnya slot tip atau pelindung lain pelapis. Ini sekedar sharing aja buat teman-teman yang mungkin punya pemikiran sama untuk dipasang di bagian komstir sepeda. Lalu kita akan review bagaimana dia performance-nya saat membawa botol ya. Kita akan skip di video selanjutnya. Oke teman-teman, setelah kita pasang lagi ke posisinya yang semula, kita sekarang coba pasangkan botolnya sebagai holder di sini. Oke, jadi ini adalah simulasi saat botol dipasangkan ke holdernya. Nah, jadi gripnya ini sudah disesuaikan mungkin untuk ukuran botol pada umumnya ya. So far kalau dari sini kita bisa lihat gripnya sebenarnya sudah cukup kuat untuk menahan botol yang kita pasangkan di sini. Nah, ini gripnya sudah cukup kuat ya. Tinggal kalau mungkin lewat jalan yang agak bumpy gitu, mungkin dia akan sedikit kocok-kocok. Tapi sebenarnya masih aman, relatively aman. Seperti itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman, sedikit ulasan unboxing dari holder botol minum seharga 20 ribuan ya. Ini 20 ribuan model klem. So far saya cukup puas, dan gripnya kalau untuk botol minum yang model termos gini mungkin agak berat ya ketika airnya diisi penuh. Tapi kalau untuk botol minum biasa seperti aqua atau air mineral yang pakai botol plastik, itu harusnya dia udah cukup kuat untuk menahan beban yang ada pada air tersebut, botol air tersebut. Oke, terima kasih sudah nonton. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.